warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi para alim, para ulama, yang saya hormati segenap dewan juri yang bijaksana, dan tak lupa pula hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insyaallah barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua, solawat dan salam kami curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat mensyukuri nikmat Islam dan nikmat iman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato singkat yang berjudul mensyukuri nikmat Allah. Bersyukur sendiri berarti menerima apa adanya yang Allah telah berikan kepada kita. Tetapi sering kita jumpai di kalangan kita kebanyakan mengingkari nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kita sering mengira Allah itu baik kalau kita punya uang banyak, Allah itu baik kalau kita punya mobil mewah, rumah besar, dan hidup bersenang-senang. Astaghfirullahaladzim. Padahal nikmat yang paling utama adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan tak lupa pula yang berupa kesehatan. Allah berfirman dalam surat Al-Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah yang artinya, jika kalian bersyukur kepadaku maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu, dan jika kalian ingkar kepadaku sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu marilah kita mensyukuri nikmat Islam dan nikmat iman kepada Allah, dan kita harus mengikat nikmat yang sudah ada dan menarik nikmat yang belum ada, karena hanya orang-orang yang bersyukurlah yang mampu merasakan kebahagiaan ini. Semoga kita dijadikan abdu syukran, hamba-hamba yang bertakwa yang senantiasa diampuni dosa-dosanya yang dirindukan oleh syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.